Yang kami channel YouTube saya Agung NP Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain game simulator. Usut lagi teman-temannya Airplane Simulator. Jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, share, serta komennya. Dan game ini teman-teman, saya sampaikan lagi, game ini hanya bisa kalian download, bisa kalian mainkan di perangkat iOS, iPhone, dan di iPad, dan tidak bisa di Android teman-temannya. Di Android harus dia ada sendiri teman-temannya. Wah ini mewah nih teman-teman, Mirek Air Signature ini keren banget nih. Oke teman-teman, kita akan terbangkan pesawat ini karena pesawat ini keren teman-temannya. Kita nggak perlu cari yang lain-lain lagi, karena selain menerbangkan pesawat yang memang real, di sini juga ada pesawat custom ya, kayak ini pesawat, contohnya pesawat custom ya. Ini keren banget pesawat customnya nih ya. Ini warna hitam berbalut dengan warna gold ya, keren banget nih. Kita konfirmasi ya teman-teman. Kita terbangkan dari bandara sini ke sini ya. Wah dekat banget nih. Tapi jalurnya lumayan. Lihat teman-teman jalur ini ya. Paling dekat banget, teman, tinggal lurus saja, tinggal lurus kayak gini. Tapi malahan belok-belok seperti ini. Dan ini tuh memang udah jalurnya ya, jadi nggak bisa lagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Kita akan mulai penerbangan nih, game simulator pesawat Airplane Simulator mulai penerbangan. Game ini berbayar dan ini sangat recommended sekali teman-teman dibandingkan kalian beli yang gratisan. Sumpah kalian gratisan tuh, aduh, banyak sekali yang tidak saya sukai. Wah ini penerbangannya malam ya, petang sih ini, penerbangannya petang sih. Kita harus hidupkan pertama aircraft systemnya, safety belt, no smoking. Kita penerbangan jangan malam deh, soalnya pesawat ini bagus ya, jadi nggak terlalu kelihatan kalau kita ini teman-teman. Kita tanggal waktunya kita ganti ya, siang cuacanya kita custom, cuacanya cerah, tidak ada awan tersebar aja ya. Oke okay. Nah seperti ini teman-teman, jadi biar kelihatan itu pesawatnya mewahnya ya. Nah ini keren banget teman-teman pesawatnya. Setelah itu kita ke engine-nya, engine sudah, ke bagian lampu, cabin kita matikan off karena mau terbang. Navigasi light, beacon light, dan strobo light kita hidupkan. Kokpitnya kita D1 aja. D1 itu adalah kokpitnya ini supaya tidak terlalu terang teman-teman ini ya, bagian sini ya nih. Tuh, kan ini kan bagian lampu nih ya. Ini kita matikan gelap karena D1 aja ya, karena ini terang, oke. Okay. Pesawatnya keren banget nih, signature. Keren banget ya, tanda tangan ya. Ini keren banget nih. Ini perjadikan rekomendasi untuk private jet, bagus ya teman-teman. Jadi ini tuh pesawat yang custom ya. Jadi memang pihak aplikasi ini memberikan kebebasan bagi para usernya untuk apa sih namanya? Untuk apa sih namanya? Untuk itu ya. Memberikan kebebasan bagi user untuk mengcustom sendiri teman-teman pesawat-pesawatnya ya. Jadi kayak gini nih. Keren banget nih pesawatnya nih ya. Oke, Mirek Air Signature ya. Kita cari, oke. Kita cari view pemandangan biar untuk terbang ya, biar bagus ya. Oke, kita mulai di kecepatan 30 teman-teman. Jangan terlalu digas besar, memang dia harus pelan-pelan teman-teman ya. Sama kayak pesawat yang lainnya dan kayak mobil, motor gitu, jadi emang nggak perlu di kayak gas kencang begitu teman-teman, jadi pelan aja tapi cukup. Dan ke 60 terus ke 100 ya. 80 knots. D1 rotate. Oke, kita udah terbang teman-teman ya. Sip. Kita angkat gearnya. Oke, Mirek Air Signature nih, private jet ya, bus keren banget, lancip dan seperti gimana ya. Dan ada juga teman-teman kayak Airbus ya, nanti kita akan terbangkan Airbus, itu memang pesawatnya kayak gede gitu ya. Dan agak lebih susah lagi kalau Airbus untuk diterbangkan teman-teman ya. Dia itu udah susah pagi Airbus ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol subscribe-nya, like, share, serta komennya. Dan ini adalah di sesi pertama teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah sesi pertamanya. Dan kita bermain game ini, kita akan bagi dua sesi teman-teman. Sesi pertama dan kedua teman-teman ya. Sesi pertama ya kayak seperti ini, lebih ke penerbangan. Ntar sesi keduanya lebih ke pendaratan teman-teman ya. Ini kita di ketinggian 4000. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya lagi biar kalian nggak lupa. Semoga kalian sukses ya di dunia YouTube ya. Nanti di sesi keduanya kita lebih ke pendaratan dan ntar saya upload ntar malam ya, seperti biasa sehari dua kali teman-teman.
saya masuk ke dalam kokpit dulu. Oke, inilah view. Ini saya suka tipe view yang begini, teman-teman. Kokpit ya. Kita lihat petanya. Wah, kita melenceng jauh, teman-teman. Kita melenceng jauh nih ya. Kita harus turun kecepatan di bawah di 70 ya. Kita harus belok tajam, teman-teman. Ini kita harus belok tajam, teman-teman. Aduh. Enggak mau, kita harus belok tajam nih. Lihat nih ya. Sip. Oh, kita di bawah lihat, teman-teman. Bandaranya di bawah lihat ya. Kalian lihat tuh. Oke, itu bandaranya di bawah tuh, kalian lihat nih. Kita di 13.000 kaki ya, gila. Karena ini cuacanya cerah, teman-teman. Jadi biarpun 13.000 kaki itu di bawah masih kelihatan ya. Cerah sekali cuacanya. Oke, kita tambah kecepatan di 100 sip. Lihat teman-teman, kita terbang di atas. Mirip air signature ya. Keren banget, katanya mewah nih, warna hitam dan gold ya. Kita terbang di atas bandaranya ya. Sebenarnya kita ini kenceng, teman-teman. Karena kita di atas, nggak tahu nih, sekarang kita 100% ya, teman-teman. Sekarang kita 100%. Wah, ini ada Gokdo, ada Kakso. Ini kode-kode apa nih ya? Nih, yang tuh kodenya, teman-teman. Tuh. Wah, kode apa itu? Ya, teman-teman, untuk kodenya enggak banget. Saya tuh baru pertama kali terbang di itu dengan kode terbanyak seperti ini loh. Ya, kodenya kalian sendiri, teman-teman, itu kodenya ya. SI Kakso. Wah, ini kayaknya pulangnya itu dekat-dekat, teman-teman. Jadi ini penerbangannya memang enggak jauh, penerbangan tersingkat ya. Penerbangan tersingkat nih, cuma memang jalurnya dia belok-belok, ini memang udah seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngambil jalur pintas karena itu memang udah jalurnya pesawat lain ya. Jadi kita memang muter gitu ya. Lihat ini jalur kita, teman-teman, lihat nih. Lihat jalur kita nih. Atau kita tuh bisa aja kayak udah langsung lurus gitu, tapi kita harus belok-belok nih kayak gini, lihat nih. Di ungu ya. Lihat nih. Tapi kita harus begini, teman-teman tuh. Seolah kayak gimana gitu, kayak dibuat ribet banget gitu ya. Bagus sebenarnya, bisa aja belok langsung buat lurus gitu biar nggak buang-buang bensin ya, tapi nggak boleh, teman-teman. Memang seperti itulah. Kita lihat dulu. Oke, kita autopilot ya, HDG sama ALT nya kita hidupkan, autopilot kita matikan. Oke, kita bisa lihat bagian-bagian kokpit, teman-teman ya, bagian kokpitnya. Oke. Dan seperti lagi, teman-teman, saya ketahui inilah game ini adalah game di perangkat iOS. Bisa kalian mainkan di iPhone dan di iPad secara berbayar ya. Dan ini adalah di sesi pertamanya, teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan lagi di sesi keduanya. Dan di sesi kedua itu saya upload ntar malam. Dan itu ke pendaratan, teman-teman. Kita akan mendaratkan saat ini di bandara yang akan kita tuju ya. Jangan lupa, teman-teman, untuk mengklik tombol subscribe, like, share, serta komennya. Beberapa detik lagi saya akan skip karena waktunya udah cukup ya, udah mau habis, teman-teman, karena saya akan bagi di dua sesi, sesi yang ini dan sesi kedua ntar malam ya. Inilah bagian kokpit dari pesawat jetnya. Wah, mantap sekali, teman-teman, ya, pesawat jet ini ya. Oke, teman-teman, karena waktunya udah mau habis, saya akan skip. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, subscribe, like, share, serta komennya. Dan nantikan lagi video di sesi keduanya yang saya upload nanti malam. Oke, teman-teman, see you next time, bye-bye.